Maret mas sama Sally Curik. Siapa ini? Dion ya? April. Dion. Mei. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini gue bakal ngebahas, ini karena kalian nih, gue mau bahas ini lagi ya. Bang, viral gitu. Ya lagi dibahas gitu. Jadi kemarin gue ngupload konten terus ada yang bahas minta diuploadin seperti itu. Nah, di sini, beh, gue dihujat, guys. Kayak gini ya. Iri bilang bos. Sebenarnya gue kena mental sih dengan hujatan kalian. Gue kena mental. Was kalian ya. Tapi gue nggak gue ambil hati karena it is ya gue tau lah kalian entah bercanda entah beneran ya, tapi kata-kata kalian tuh iri bilang bos. Ampun dah gue sumpah capek banget deh, kayak gue males deh bacain komen kalian ya. Jadi gue males bacain komen karena sebenarnya apa sih yang gue iriin? Satu, Jack Gull sama gue ya masih menangan dia, duitnya banyak. Dua, gue juga support dia. Tiga, ya gue nge-reaction dia kayak lo orang pasti nggak percaya dong. Nggak hanya gua kok teman-teman, nggak hanya gua yang nggak percaya kalau Salsabila itu benar-benar sama Jack Gull. Tapi kalau emang bener ya bagus, dia bisa jadi contoh buat gua bisa percaya lagi sama cewek-cewek gitu. Ya udahlah, kita teman lah teman, jadi jangan kayak gitulah. Di sini ada yang ngetek gua lagi kan, suruh gua ngebahas. Ya udah gua bahas nih sekarang, gua bahas mantannya gitu. Tapi ada yang upload, bukan gue loh guys, bukan gue yang upload video ini, tapi ada orang yang upload dan gue bakal coba reaction mantan-mantannya. Dan kebenaran gue emang pengikut Salsabila juga dari dulu gitu. Dari zaman-zaman dua corona ya, 2020 sama 2021 tuh. Zaman-zaman corona tuh ya. Nah, gue yang pengikut dia. Tiba-tiba kan sekarang sama Jack Gull gitu kan. Jack Gull juga tuh gue tetap support dia. Dia tuh dari Lampung guys, gue satu kota sama dia. Dan jangan begitulah, bahkan tapi gue gak kenal sih. Yaudah guys, intinya gue pengen coba mulai sekarang. Gue sama lama, kelamaan nanti kalian males bosan kan ngomongin. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa nih guys, diklik tombol subscribe dan diaktifin juga loncengnya agar kalian tahu setiap gue upload video baru ya. Dan untuk video ini jangan lupa diklik tombol like, komen. Komen nih pokoknya jangan buruk-buruk. Nyerah gue kalau komen buruk-buruk, gue gak mau baca. Ampun gue kena mental. Kalau komen kalian buruk-buruk ya, gue gak siap dihujat. Tapi ya udah ya, lu langsung aja ya. Kita mulai sekarang. Dan oh ya, untuk satu lagi, follow juga halaman Facebook gue, linknya ada di deskripsi. Let's go, kita mulai sekarang. Let's go. Oke, di sini kalian bisa lihat dong akun TikToknya siapa. Salsabila JJ 2003, 2023 nikah. Nih ya, akun TikToknya ini ya. Nih. Nah, coba kita lihat ya bulan Januari. Saleh Curik. Oke lah. Gue pengikut dia juga. Februari, oke. Dia masih sering bener upload konten tentang Saleh Curik. Oke. Yang zaman-zamannya zaman jamet, gue masih ingat zaman-zaman masih kayak gini tangannya. Maret mas sama Sally Curik. Siapa ini? Dion ya? April. Dion, Mei, Dion. Benar. Di video ini kalau nggak salah setelah putus dari Sally Curik, nggak lama, berapa hari, seminggu apa ya, Dion masuk. Gue pengikutnya juga nih. Terus Juni gue nggak tahu, Juni, Juli gue nggak tahu, nyerah. Gue udah cari informasi. Cowok ini bukan seorang TikTokers yang gue tahu, karena dia nggak tahu lah, nggak pernah muncul di FYP gue. Jadi gue nggak tahu siapa dia. Yang bulan Januari, Agustus. Tapi yang pasti ini ada lebih dari teman sih. BDKT lah, BDKT ya. Oke, Agustus. Motherfucker men, September itu tangan cowok dong. Overthinking gak kalian? Ting-ting lagi. Overthinking. Ting-ting mah permen tuh. Nah tuh lihat tuh, tangan siapa tuh? Tangan siapa? Oke, ini kita ambil positif aja, friendly dia. Oktober Dion lagi. Ya ini kalau gak salah November masih sama konten JJ-nya Dion.
sama Desember. Desember Jack Gold. Nih buat kalian nih, Jack Gold tuh tampan guys. 2003 nikah anjay kelas tuh, lihat tuh mantan-mantannya tuh kayak gini, cakep-cakep kan. Gimana, canda. Nah, hujat lagi gua guys. Oke, di sini kita coba baca komen ya. Lihat deh komennya. Ada yang lagi cosplay jadi Marcel nih, ngakak. Lihat tuh, kepercayaan kita itu udah hancur sama Marcel gitu kan. Lihat guys. Penting enggak sasi mo sana sini mau. Yang terakhir udah ketebak endingnya. Report. TikTok report ya yang bilang ya. TikTok report. Guys, kalian ada yang sama enggak sih pemikirannya? Enggak. Nah, di sini gua coba cari lagi nih. Biar kalian makin overthinking gitu ya. Kalian bisa lihat untuk kontennya si Dion. Ya sama mantannya ya. Let's go. Siapa ini? Dion. Oh. Tuh, lihat tuh kan. Ya, penting sih jangan ya, nanti kalau udah punya pacar, maksud gue ya jangan sampai bikin konten sama cowok sih. Bisa urusannya bisa panjang sih netizen nanti. Oke, kalian udah lihat kan video yang kesini. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Yeah. Anjay. Dan kalian tahu untuk video ini udah ditonton sekitar 6,6 juta kali Dion dan Alba Villa. Bulan Oktober nih. Tenang di sini biar kalian gak makin overthinking gitu kan buat fansnya Bang Jack Gold ya. Ya sorry gitu kan, gue suruh ngebahas ini. Nah di sini dibilang nih, tetap orang Lampung pemenangnya tuh. Salsa itu, widih ya, semoga terbukti lah ya si Salsa Bila X ini akun di asli sih kalian. Bukan gue mafia ya. Anjir, gue udah mau bela Salsa Bila kok jadi mafia kan guys, kalau akunnya kan udah berapa M followers. Aduh, full bahagia tapi orang yang suka udah pergi. Oke, okay. Nah, oke, okay, itu mantan satu, mantan kedua. Oke, okay, kalian tahu dong ini. Kalian tahu dong siapa? Wah! Gue kayaknya terakhir sih harus ngebahas ini. Gue kayaknya harus terakhir sih. Ini konten terakhir sih gue harus ngebahas Jack Gold. Fix sih kalau gue dihujat lagi gue terakhir ini konten ini ya. Gue udah nyerah sama hujatan kalian. Nih lihat nih, Saleh Curik gue ngikutin juga ini. Ini zaman-zamannya bu, si Saleh Curik nyamperin Salsa. Kalian nggak percaya Saleh Curik nyamperin Salsa? Oke. Okay. Nih kalian bisa tahu nih rumahnya siapa? Ini sampai sekarang kursinya bahkan masih ada. Bahkan dijadiin konten ini kursi. Gue zaman-zamannya ngikutin ini. Nih, lihat nih. Nih, lihat tuh. Tapi si Salsa cantik sih ya. Bang Jigo lo beruntung banget dah. Jejak digital tuh tidak bisa dihilangkan. Tessa, mentahannya ada. Mau diapain Tessa mentahannya? Sebenarnya jejak digitalnya nggak sehilang sih. Kalian ke YouTube aja udah banyak banget nih. Tulis aja Saleh Curik dan Salsa. Terus Dion dan Salsa. Bahkan jejak digital loh. Kalian tuh coba mungkir kan. Intinya sih tetap Jack Gold ya pemenangnya. Mantan itu masa lalu. Ingat kata Fajar ya. Fajar Sadboy ingat. Hah, masa lalu. Kenangan masa lalu. Biarlah berlalu. Masa depan adalah jalan untuk ke masa depan. Tetap lihat depan. Jadi tetap
pemikirannya ke depan. Itu Fajar Satboy miring itu. Tapi di sini disetis dong, disetis sama si Caleh Curik. Oke, kalian bisa lihat untuk yang disetis, iya, biar kalian makin overthinking lagi. Caleh Curik masih ngesetis, guys. Ini akun asli dia, akun keduanya sih. Jadi, lihat nih. Oke, nanti kita lihat ya. Nih ya, ini akun keduanya. Nih. Ini cuma akun palsu yang ada pistolnya nih. Ini aku saling curi, guys, akun keduanya. Kita coba lihat ya. Disetis sama dia. Februari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Disetis kan? Lihat kan? Makin overthinking gak kalian? Disetis dong. Tuh bahwa Saleh Curik tuh mengakui ini Salsa Dila mantannya ya. Nah di sini tapi Saleh Curik tuh mengklarifikasi lagi guys. Ini gue baru nemu sih, jujur ini gue baru nemu pagi ini dan gue nggak nyangka. Kalau kalian lihat ini bisa dilihat ini 2 jam yang lalu guys. Nah ini. Terus dia bilang di sini, move on bang. Kata siapa nih? Joeva Destandihi. Cewek di luar banyak, jangan nengok ke belakang terus, ke depan masih ada jalan. Ini kok matanya Saleh Curik? Oh ngantuk guys, gue kira nggak ngantuk ya. Move on bang, cewek di luaran banyak, jangan nengok ke belakang terus, di depan masih ada jalan. Gue ingat banget waktu itu gue pernah bikin postingan, kalau sampai kita putus akan ku katakan pada seluruh dunia kalau aku pernah punya ratu untuk terakhir kalinya, dan itu benar. Sekarang aku belum menemukan siapapun, dan ini bukan soal gimana-gimana ya, tapi dari situ tuh membuktikan kalau aku pada saat itu gak main-main gitu. Jadi I don't know, mungkin kalau misalkan aku bikin konten kayak Januari, Februari, Maret, aku tidak memiliki siapapun untuk di seperti itu gitu. Ya sekarang gue juga udah move on dan gue juga udah punya orang yang baru, tapi gue sekarang memilih untuk private aja gitu. Gue gak mau kayak kemarin-kemarin lagi, mungkin kemarin-kemarin gue terlalu terburu-buru kali mencintai seseorang. Anjay, move on bang, cewek di lu anjay, terburu-buru dah. Itu disetis kan, mak Saleh Curik kan guys. Gitulah. Ya semakin kalian melakukan ini, maka sekalian semakin percaya dengan Marcel. Ya ini atas kalian komen ya, iri bilang bos. Ya tapi kalau emang bener-bener kejadian, bener-bener pacaran, bener-bener sampai nikah, so gue bakal support banget. Dibilang iri, gue gak apa sih yang gue iriin. Yo, siapa gue? Gue gak ada nama seperti mereka. Siapa? Gue cuma viewers yang nonton mereka, ngikutin mereka, terus gue reaction gitu. Karena gue seneng gitu dengan konten-konten mereka. Kalau gue gak seneng dengan konten-konten mereka, gak akan gue buat konten nge-reaction tentang Jack Gull, tentang Salsabila, gue gak akan gitu. Ya, ini mungkin terakhir sih, konten terakhir gue udah gak buat lagi ya sama ya hujatan kalian. Ya, gue minta maaf sih guys kalau emang kata-kata gue salah nyakitin kalian. Ya, gue gak ada skrip. Sumpah gue bikin konten gak pakai skrip. Gue harus gini-gini, muji-muji. Enggak, channel gue gak kayak gitu. Channel gue gak pakai skrip. Channel gue gak munafik. Channel gue, ya udah apa yang gue omongin ya itulah apa omongan gue. Kalau gue mau jadi haters, ya so sorry. Gue gak sadar gue ngomong jadi haters gitu. Ya, itu aja sih. Kalau kalian paham, ya kalau sebagian nonton ya, masalah support, gue support mereka. Dibilang iri, gue apa irinya? Ya, so gue bukan siapa guys, gue gak ada nama guys. Ya, thanks guys yang udah nonton video ini. So kalau kalian pengen penasaran, kalian bisa mampir aja ke TikTok-TikToknya mereka. Kan di setiap video tuh di ujung-ujungnya ada nama-nama ID mereka. Kalian bisa mampir aja ke situ. Itu benar-benar ini konten bukan gue yang buat, tapi orang lain, dan gue hanya nge-reaction ya. Balik lagi guys, kalau misalnya ada kata-kata baik, ambil kata-kata baiknya. Tapi kalau nggak ada kata baik-baiknya, buang kata buruknya. Yo, jadikanlah konten gue sebagai hiburan saja ya guys, kalau emang kata-kata baiknya nggak ada. Thanks guys yang udah nonton channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. See you again. Sampai ketemu di konten sebelumnya. Bucuak. Bye-bye.